Sumba adalah sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas wilayahnya 10.710 km persegi. Secara administrasi, pulau ini terdiri dari 4 kabupaten. Yang pertama, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Pulau Sumba adalah salah satu surga tersembunyi karena hamparan sabana yang luas serta kemegahan alam yang begitu indah melebur secara sempurna yang menjadi gaya tarik wisatawan mancanegara. Welcome to my paradise. Bukan hanya keindahan alamnya, ada beberapa tempat belajar anak yang mampu menciptakan hal baru dan berguna untuk masyarakat Sumba. Salah satunya tempat belajar di BLK Don Bosco yang berada di Desa Pepengali, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Sudah berada di BLK Don Bosco dan sudah melihat hasil karya anak-anak yang belajar di BLK Don Bosco. Salah satunya mereka mampu membuat alat oven surya. Alat oven surya ini dapat mencontohkan inovasi ramah lingkungan. Mari kita sama-sama membuktikan alat ini. Harapan dari kami, dari BLK Don Bosco, semoga oven surya ini bisa dibuat dan digunakan oleh masyarakat setempat. Hari ini saya berada di Wisata Watukang Gorok, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Beberapa tahun yang lalu, pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sudah membangun tempat ini, namun situasi dan kondisi tempat wisata ini tidak diperhatikan lagi, bahkan masyarakat membuang sampah serta bangkai hewan di tempat ini.